Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Al-Quran dibuka dengan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah pembukaan surah Al-Fatihah. Bahwa segala puji bagi Allah. Allah langsung yang mengajarkan cara memuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak orang ingin berterima kasih kepada seseorang, tapi dia tidak tahu cara memujinya. Sehingga dia kadang membuat puisi, kadang memberikan hadiah, kadang mengirim sebuah karangan bunga, atau dia mengirim suatu ucapan yang bisa berupa ucapan yang panjang, ucapan yang pendek, bermacam-macam. Tapi cara memuji Allah, Allah langsung mengajarkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap sesudah sholat, kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita diajarkan agar mengucapkan Alhamdulillah 33 kali. Perhatikan, tidak ada ucapan yang lebih agung daripada memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kewajiban sang hamba. Kalau ada seseorang ingin dipuji, maka itu namanya dia menandingi Allah. Karenanya Nabi menyebutkan bahwa orang yang ingin dipuji disebut seorang yang sedang jatuh dalam riya. Wariya'u asyirkul aswar, kata Nabi dalam hadis, bahwa riya ini adalah syirik kecil. Mengapa dikatakan syirik? Karena ketika seseorang ingin dipuji, dia ingin juga merebut pujian itu. Padahal tidak ada pujian yang berhak diungkapkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Selain Allah hanya makhluk. Makhluk tidak berdaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cerdas karena Allah yang memberikan kecerdasan. Kita berprestasi karena Allah yang membantu kita sehingga kita bisa berprestasi. Semua kelebihan kita miliki. Kita kaya karena Allah yang memberikan kekayaan itu. Allah bisa mencabut kapan saja kekayaan itu. Kita menjadi pejabat karena Allah yang mengangkat derajatnya. Tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka man tasya'. Allah memberikan kekuasaan, jabatan, kedudukan kepada siapa yang Allah sukai. Tapi suatu saat Allah juga akan mencabut jabatan ini. Allah akan mencabut kekuasaan ini dari siapa yang Allah sukai. Jadi jangan heran kalau ada seseorang tadinya kaya raya tiba-tiba bangkrut seketika. Kalau ada seseorang tadinya dia menjadi penguasa tiba-tiba jatuh seketika. Ada orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi tiba-tiba rendah sekali. Makanya kata Allah, "Tsumma radadnahu asfala safilin," bahwa sehebat-hebat manusia dalam mencapai sebuah prestasi, tidak mustahil suatu saat dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya. "Tsumma radadnahu asfala safilin." Apalagi orang itu memang jatuhnya karena dia berbuat dosa. Nah, ini dia orang yang menghinakan dirinya. Dia seharusnya ikut Allah, malah ikut setan. Tidak pantas manusia ikut setan. Karena manusia ini oleh Allah ditinggikan derajatnya. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Aku telah meninggikan derajat bani Adam. Makanya anak Adam ini Allah jaga. Allah jaga kemuliaannya. Sampai-sampai semua langit dan bumi ini Allah pastikan. Ini semua fasilitas untuk manusia, supaya manusia tahu diri. Jadi ini semua fasilitas untuk manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Wahai manusia, aku jadikan semua ini tempat kamu mengelola. Jadi kamu kelola kekayaan Allah. Ini untuk manusia. Ini fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terhingga nikmat begitu besar ini. Nah, manusia yang Allah beri akal seharusnya tahu diri. Dia bagaimana cara membalas semua nikmat ini dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur ini adalah
kewajiban pokok sang hamba. Bagaimana cara bersyukur? Cara bersyukur adalah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya kita diberi oleh seseorang peci misalnya. Semua orang tahu bahwa peci ini tempatnya di kepala. Nah, kalau kita pakai di kepala, maka orang yang memberikan peci ini senang. Misalnya ya, ada seseorang mengasih peci ke saya pakai ceramah, saya pakai khutbah, dia melihatnya, dia senang sekali, ya Allah, alhamdulillah, peci yang aku berikan kepada Pak Ustadz itu dipakai untuk khutbah, dipakai untuk ceramah, maka dia bahagia. Akhirnya apa? Dia mikir, aku akan kasih lagi besok. Seperti itu. Nah, ini namanya syukur. Jadi syukur itu menggunakan nikmat Allah sesuai dengan keinginan Allah. Makanya kalau diberi mata, gunakan untuk melihat apa yang Allah sukai. Jangan menggunakan mata ini untuk melihat apa yang Allah haramkan. Allah memberikan tangan, jangan sampai ini mengambil menyakiti seseorang, ya, mengambil yang haram, menulis yang haram, menyakiti seseorang sebagainya. Kita diberi kaki, gunakan untuk melangkah ke masjid, melangkah ke pengajian, ke tempat-tempat yang baik. Itulah namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang dengan nikmat itu. Nah, sebaliknya, orang yang tidak bersyukur disebut oleh Allah sebagai kufur. Perhatikan bagaimana ayatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kamu akan aku tambah nikmatmu. Wa la in kafartum, perhatikan, syakartum, kafartum. Berarti orang yang tidak bersyukur, dia telah kufur. Jadi dia tidak mensyukuri nikmat hidupnya, tidak mensyukuri nikmat akalnya, tidak mensyukuri nikmat kemanusiaannya, malah dia membalas dengan dosa-dosa. Begitulah pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk menjadi panduan kepada manusia supaya manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh ya. Nih, Abi Amir akan bacakan, saudaraku rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waja'alna nawmakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini semua tentang bumi, kata Allah, al-ard. Kamu perhatikan, ini Allah seperti mengajak kita jalan-jalan. Kalau kita baca surah An-Naba yang barusan Abi bacakan, teman-teman, seperti diajak oleh Allah jalan-jalan. Ayo kita lihat bumi, kalau kamu enggak percaya, kata Allah. Ini lihat bumi. Pelajari tentang bumi. Semua kita tahu, bumi ini bulat. Tapi coba kamu merasakan apa, kata Allah. Ketika engkau di bumi, apa yang kamu rasakan? Kamu merasakan terhampar. Alam naj'alil arda mihada. Allahu Akbar. Tahu enggak, kata Allah, siapa yang membuat ini semua? Ini aku yang membuat. Supaya kau merasa aman. Nikmat. Nikmat yang kita setiap hari saksikan. Kita di atasnya. Mengapa kita kok sedemikian mudah untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi, seandainya Allah biarkan bumi ini pada tabiatnya dan kita berjalan di atasnya, dan Allah biarkan tidak dibuat menghampar bumi ini, tidak dibuat terasa menghampar, kita semua ketakutan. Perhatikan, seekor semut kita letakkan di atas bola, lalu kita putar tuh bola itu, maka pasti semut kadang-kadang di bawah, di atas, di bawah, di miring. Nah, coba
kita akan terlempar kalau tidak karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Maha Kuasa. Masih kurang apa kebaikan Allah, saudaraku dan kemuliaan. Pantaskah kita membalas semua nikmat ini dengan dosa-dosa, dengan kekafiran, dengan kesombongan? Na'udzubillahi min dzalik. Ini baru satu nikmat. Allah mengajak melihat bumi. Alam naj'alil arda mihada. Kata mihad ini satu akar kata dengan al-mahdu. Artinya pangkuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Carilah ilmu dari sejak di pangkuan seorang ibu sampai masuk ke liang lahat. Artinya orang yang berada di bumi, dia seperti di pangku, sehingga dia merasa aman. Perhatikan bayi di pangkuan seorang ibu, dia merasa aman. Masya Allah, saudaraku yang Allah. Kita dibuat oleh Allah merasa aman di atas bumi. Rasa aman paling menentukan. Seseorang ketika terancam tidak akan pernah bisa berpikir tentang masa depan. Tidak akan pernah berpikir bagaimana membangun rumah, bagaimana membeli mobil. Tidak akan pernah berpikir. Ketika Anda diberi rasa aman, jangan melupakan Allah. Jangan sampai tidak sholat, jangan sampai tidak berzikir kepadanya, jangan sampai merasa dirinya hebat. Tidak, saudaraku dalam Allah. Alam naj'alil arda mihada. Semua rasa aman, ketenangan, ini dari Allah. Nikmat tak terhingga. Apapun yang kita miliki, mau uang berlimpah, rumah mewah, semua itu menjadi nol ketika Allah cabut rasa aman. Alam naj'alil arda mihada. Nikmat luar biasa Allah memberikan kepada kita. Bersyukurlah. Balaslah dengan ketaatan kepada Allah. Jangan seperti orang yang merasa dirinya sudah cukup tanpa Allah, sehingga merasa bebas di muka bumi berbuat dosa apa saja. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, Allah menyebutkan tentang gunung. Kita diajak jalan-jalan melihat gunung. Bahasa Arabnya gunung, al-jibal. Jamak daripada jabal. Kalau kita ke Mekah, kita menemukan di sana ada pemandangan namanya Jabal Nur, yaitu Gunung Nur. Jabal Saur, Gunung Saur. Nah itu, jabal. Nah ternyata, saudaraku rahimakumullah, gunung ini Allah pastikan bahwa ini adalah pasak bagi bumi. Wal jibala awtada. Aku yang menjadikan ini. Makanya Allah menggunakan kata, alam naj'al, akulah yang menjadikan ini. Jadi gunung jangan dikira itu hanya pemandangan biasa. Sehingga banyak orang mau kemana? Ke puncak. Untuk apa? Berbuat dosa. Mabok di atas gunung. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa kok membalas nikmat Allah dengan dosa-dosa seperti itu? Keterlaluan. Tidak punya perasaan. Tidak berpikir. Tidak menggunakan akalnya. Sampai seperti itu. Membalas keindahan gunung yang begitu luar biasa dengan dosa-dosa. Kata Allah, ini gunung aku ciptakan untuk pasak bumi. Wal jibala autada. Karena itu, nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hari kiamat, Allah cabut semua gunung-gunung ini dari akarnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah yang sama, yaitu Allah berfirman, wasuyiratil jibalu fakarat saraba. Nanti ketika hari kiamat terjadi, aku akan cabut gunung ini dari akarnya, dan aku akan hancurkan sehancur-hancurnya sampai nampak seperti fata morgana. Wasuyiratil jibal fakarat saraba. Masya Allah, sarab artinya fata morgana. Artinya apa? Bahwa bumi ini akan Allah hancurkan supaya pindah dari dunia ke alam akhirat. Nah, syarat untuk pindah ke alam akhirat harus hancur dunia dulu. Mengapa? Karena dunia daru amal, dunia tempat beramal. Akhirat tempat mendapatkan balasan. Ad-dunya daru amal wala jaza. Dunia tempat beramal, enggak ada balasannya. Wal akhiratu daru jaza wala amal. Akhirat tempat balasan tapi enggak ada amal. Jadi seandainya nanti di akhirat ada orang mengatakan bahwa ya Allah, izinkan aku baca Quran. Kata Allah, no, closed. Di akhirat enggak ada baca Quran. Ya Allah, izinkan aku baca Quran satu halaman saja. No, closed. Nggak ada baca Quran.
izinkan aku baca Quran satu ayat ya Allah. No, closed. Enggak ada di alam akhirat baca Quran. Sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin baca Quran sekarang, mumpung kita masih hidup, jangan ditunda-tunda. Jangan diakhir-akhirkan. Mau sholat satu rakaat, enggak bisa, closed. Sekarang saatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita bersyukur kepada Allah. Makanya Allah ajak kita selalu untuk melihat nikmat-nikmat-Nya, melihat gunung, wal jibala autada. Sadari bahwa setiap kita melihat gunung, kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nikmat Allah menjaga bumi ini, dipasak oleh Allah bumi ini seperti sebuah meja. Perhatikan meja ini. Ini meja, kenapa kok bisa tegak? Karena dia ada mur-murnya yang dipasangkan. Coba dibuka mur itu, semuanya menjadi buyar. Sama, bumi ini bertahan menjadi utuh karena ada pasaknya. Itulah gunung. Wal jibala autada. Nikmat tak terhingga. Masya Allah. Allahu Akbar. Karena itu, sunnah kita kalau naik gunung, bertakbirlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena kita apa? Kita melihat nikmat Allah yang besar. Kita ucapkan. Dari atas gunung kita ucapkan. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ternyata semua ini tidak kau ciptakan untuk kesia-siaan. Maka jagalah kami ya Allah dari api neraka. Ini cara kita melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita diajak oleh Allah jalan-jalan untuk melihat diri kita sendiri. Kita menemukan diri kita kok tiba-tiba, "Duh, kok ada laki, ada perempuan. Oh, subhanallah. Kita nih berpasang-pasangan." Iya. Banyak orang salah paham. Disangkanya pasangan-pasangan itu untuk bercinta-cintaan, berbuat maksiat, berbuat zina. Ini salah paham. Jangan begitu. Allah telah memberikan aturan bahwa berpasang-pasangan ini adalah lil hifaz alal haya al insaniyah, untuk menjaga keberlanjutan hidup. Bahwa seandainya yang Allah ciptakan hanya laki-laki saja, manusia sudah musnah. Seandainya yang Allah ciptakan hanya perempuan saja, manusia sudah musnah. Tapi Allah ciptakan laki dan perempuan untuk menikah dengan sah. Bukan dengan asal-asalan. Bukan dengan cara berzina. Perhatikan. Ayat tentang zina dalam Al-Quran. Allah hubungkan dengan pembunuhan. Ya. Perhatikan. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu berbuat zina. Sesungguhnya itu perbuatan yang kotor. Lalu setelah itu Allah firman apa? Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Janganlah kamu membunuh jiwa. Masya Allah, saudaraku rahimakumullah. Perhatikan bahwa setiap perzinaan merusak kehidupan, merusak nasab, sehingga tidak jelas ini anak siapa. Perhatikan, di negara yang banyak perzinaan, di situ banyak cerita tentang single parent. Seorang anak tidak tahu siapa bapaknya. Dan boleh jadi tiba-tiba dia saling bercinta. Menikah mungkin. Ternyata apa? Ya Allah, ini adalah saudara kandungnya. Maksudnya bapaknya sama. Na'udzubillah min dzalik. Hasil perzinaan. Karena enggak jelas. Nasab kocar kacir. Seorang perempuan, dia punya anak dua. Tidak tahu siapa suaminya. Enggak ada. Dia punya anak. Anak tidak tahu siapa bapaknya. Makanya pertanyaan yang paling mereka benci adalah, who is your father? Who is your husband? Mereka paling benci. Siapakah ayahmu? Siapakah suami kamu? Mereka tidak suka. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa berzina. Makanya Allah ajarkan bahwa dalam memaknai berpasang-pasangan ini, bukan untuk berzina, tapi untuk kita menikah secara sah. Dari sini lahir tanggung jawab. Lahir anak-anak yang soleh dan solehah yang akan melanjutkan kehidupan manusia. Ini kata Allah, wa khalaqnakum azwaja. Ini namanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melihat tentang hakikat tidur kita. Tidur kita, an-naum. Setiap subuh kita mendengar as-salatu khairum minan naum. Bangun, salat lebih baik daripada tidur. Allah ingatkan kita tentang tidur. Waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Masya Allah sahabatku rahimakumullah. An-naum, tempat istirahat.
As-subat artinya istirahat total. Al-inqita'u 'anil amal. Tidak bekerja sama sekali. Makanya hari Sabtu itu hari istirahat. Tidak boleh bekerja. Seperti itu dulu syariatnya ketika Allah SWT menurunkan untuk syariat Bani Israel. Maka Allah menyebutkan bahwa hari Sabtu itu hari istirahat. Tidak boleh mereka keluar untuk bekerja. Nah, perhatikan di sini. As-sabat istirahat. Wa ja'alna naumakum subata. Allah menjadikan tidurmu untuk istirahat. Bayangkan coba, saudaraku rahimakumullah. Banyak orang kena penyakit insomnia. Nggak bisa tidur sama sekali. Menderita. Ini penyakit. Beruntung kita kalau diberi kesempatan tidur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, nikmat sekali. Tapi jangan tidur ketika kita ngaji. Ya. Jangan perlu tidur ketika ngaji, kasihan ustadznya hanya menyampaikan ceramah, kamu tidur. Jadi tidur itu istirahat yang sangat baik. Luar biasa. Dengan kita tidur, kita menjadi orang yang segar setelah itu. Refresh. Allahu Akbar. Sungguh menderita seseorang yang tidak bisa tidur. Nah, ketika kita bangun dari tidur, maka kita menemukan diri kita seperti jiwa yang baru lagi. Allahu Akbar. Wa ja'alna naumakum subata. Karenanya, dalam ilmu ar-ruh, ya, Ibnu Qayyim punya kitab namanya ar-ruh. Ketika seseorang tidur, dia ar-ruhnya sedang keluar. Berkumpul di alam al-arwah, di alam ruh. Istirahat total. Karenanya ada mimpi. Nah, mimpi itu pertemuan dua jiwa, dua ruh. Di alam ruh. Antara satu dengan lainnya. Karenanya kita ketika bermimpi, boleh jadi kita ketemu dengan si fulan, si fulan. Tapi kita nggak kenal itu. Nah, itu semuanya peristiwa alam ruh. Jadi kalau orang tidur, ruhnya keluar. Makanya ketika dia terbangun dari tidurnya, langsung dia mengakui bahwa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, terima kasih engkau telah mengembalikan ruhku kembali. Setelah engkau cabut, tadinya aku sedang tidur. Ba'dama amatana. Nah, subhanallah. Begitulah kita mengerti tentang tidur. Jadi beruntunglah kita diberi kesempatan untuk tidur. Dan dengan tidur kita menjadi sehat. Waja'alna naumakum subata. Lalu Allah mengajak kita untuk melihat pergantian siang dan malam. Malam al-lail, siang an-nahar. Waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asha. Ini pergantian luar biasa. Seandainya, kata Imam Syafi'i, semua hari adalah siang, niscaya semua manusia akan stres. Law waqafat Lawakofati samsu fil fulki daimatan lamallahan nas min ujmin wa min arabin. Seandainya matahari berhenti di ufuk timur dan semua hari siang tidak ada malam, niscaya semua manusia akan stres. Makanya ada pergantian di sini, kata Allah, supaya kita ingat. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Malam untuk istirahat, siang untuk bekerja, untuk mencari penghidupan. Ini semua untuk apa? Untuk disyukuri. Karena Allah Maha tahu bahwa manusia butuh pergantian. Ini semua nikmat Allah supaya kita tidak stres. Allah bikin variasi dalam hidup kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berkah dalam hidup kita. Masya Allah. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita tentang nikmat langit. Wabanaina fawqakum sab'an syidada. Masya Allah. Langit seperti atap. Seandainya enggak ada langit, blong, kita bingung, ngeri hidup. Tapi subhanallah, Allah pasang langit, Allah pasang lampu-lampu, Allah pasang bintang-bintang, Allah. Karena tabiat manusia, perhatikan di rumah ini, perhatikan di sini ada lampu-lampu di atas. Manusia suka yang seperti itu. Allah pasang bintang-bintang sehingga terhiasi. Dan bahkan di antara bintang-bintang itu dan terang sekali. Namanya matahari. Allah firman, waja'alna siraja wahaja. Kami jadikan matahari yang fungsinya dua, siraj untuk mengirim cahaya, wahaj untuk mengirim panas, sehingga berfungsi dua-duanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Saudara-saudarakumullah, ini semua nikmat tak terhingga. Seandainya tidak ada matahari, niscaya manusia sudah mati. Kenapa? Karena enggak ada air, enggak ada hujan, enggak ada. Perhatikan munculnya hujan karena matahari mengirim panas, muncul uap, uap menggumpal jadi awan, turun hujan. Nah, dari hujan ini kemudian kata Allah menjadi kebun-kebun. Linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Tumbuh pohon-pohon, bergelayut, memberikan buah-buahan. Semua ini untuk kehidupan. Perhatikan,
masih kurang apa Allah memberikan nikmat kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Keterlaluan manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo bersyukurlah. Ayo kita mengerti menjadi diri kita sebagai hamba Allah. Jadikan diri kita manusia yang cerdas, yang tahu berterima kasih kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, dengan kepatuhan dan ketaatan. Maka dengan menyadari nikmat-nikmat Allah, kita semua akan menjadi hamba yang pandai bersyukur. Inilah dia tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu untuk menceritakan betapa semua yang terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bersyukur kepada-Nya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.